Malam guys, kembali berjumpa bersama saya Dedi Peterson akan menemani kalian selama 30 menit ke depan lewat informasi terupdate seputar teknologi dan game yang pastinya membuat kalian betah duduk di depan TV Anda. Langsung aja info pertama nih. Walau teknologi konektivitas semakin canggih, mengusung konsep smart pada kendaraan roda 2 ternyata tidak semudah ketika teknologi tersebut dibenamkan pada mobil. Untuk motor, pengendara juga menjadi bagian eksternal kendaraan. Itulah yang membuatnya lebih berisiko dan juga sulit dilengkapi aksesoris pintar seperti satelit navigation serta sistem GPS. Kini, konsep perangkat pintar semakin meluas saja. Setelah kehadiran jam tangan pintar, gelang pintar, kacamata pintar, alat pancing pintar, dan kini muncul juga helm pintar. Helm pintar sebenarnya sudah hadir untuk berbagai fungsi, namun bagi pengendara kendaraan roda 2 masih sedikit pilihan produk yang tersedia. Kakak beradik Marcus dan Michelle Weller terdorong untuk mengembangkan teknologi ini setelah terjadi sebuah kecelakaan sepeda motor yang menimpa Marcus. Ia memanfaatkan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam bidang otomotif dan semikonduktor bersama Michelle, dan akhirnya Marcus mengenalkan Scully AR1. Scully AR1 diklaim sebagai helm pintar paling pintar yang pernah ada dan bisa digunakan oleh para pengendara motor. Scully AR1 sendiri datang dengan konsep desain helm full face yang gagah dengan balutan warna hitamnya. Bentuk helm pintar yang satu ini juga akan membuat penggunanya terasa lebih bergaya dan terlihat jantan guys. Lantas apa saja yang tersemat dalam helm pintar ini? Mengapa helm pintar ini begitu istimewa? Helm canggih bernama Scully AR1 bisa dibilang memiliki keunggulan dibandingkan dengan helm biasa. Keunggulannya tidak hanya semata-mata untuk melindungi para rider ketika mengendarai motor, tetapi lebih dari itu, helm pintar ini mampu membantu pengguna untuk melacak jalan, menerima pemberitahuan, dan banyak lagi untuk lebih lengkapnya. Berikut beberapa kemampuan yang dimiliki oleh helm pintar yang satu ini. Seperti yang sudah disebutkan, helm pintar Scully AR1 ini telah dibekali kemampuan untuk menampilkan jalan atau arah tujuan. Sistem pemberitahuan ini berasal dari teknologi GPS yang akan menampilkan informasi lewat kaca helm, atau Scully menyebutnya sebagai hands-up display. Berkat hadirnya GPS ini, pengendara juga tidak perlu melirik ke arah manapun karena segala informasi jalanan sudah dihadirkan lewat tampilan teknologi GPS langsung di depan mata, termasuk informasi tempat pengisian bahan bakar mesin terdekat. Pengendara juga tidak perlu berhenti terlebih dahulu atau menengok ke arah belakang untuk melihat keadaan. Di helm-helm pintar, Scully AR1 ini sudah tersemat kamera yang memiliki sudut hingga 180 derajat. Hadirnya kamera ini tentu saja membuat pengendara bisa memantau terus arah belakang tanpa melirik spion atau menoleh ke belakang. Waduh, nggak bisa melihat masa lalu ya dia guys. Scully AR1 adalah helm pintar yang didukung dengan kemampuan menerima panggilan telepon. Fitur ini akan berjalan dengan cara menghubungkan helm cerdas ini dengan smartphone lewat konektivitas Bluetooth. Menariknya, sebelum para pengendara menerima telepon, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu di heads-up display tentang siapa yang menelpon. Pengendara tentu bisa menerima panggilan jika memang penting dan mengabaikannya jika tidak terlalu penting dan lebih memilih keamanan perjalanan. Para pengendara tidak perlu lagi memasang headset yang terhubung dengan smartphone untuk hanya sekedar mendengarkan musik ketika menggunakan Scully AR1. Pasalnya, helm pintar yang satu ini mampu memainkan musik yang disuka. Ini berarti penggunaan helm ini juga bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan hiburan selama perjalanan. Helm pintar ini mendukung perintah suara. Artinya guys, pengendara bisa menyuruh helm ini untuk mengaktifkan berbagai fiturnya. Hal ini tentu saja lebih praktis dibandingkan navigasi menggunakan tangan yang tentu saja akan berbahaya. Sayangnya nih ya, fitur perintah suara ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris.
Waduh, belum bisa dalam bahasa Indonesia ya. Itulah beberapa kemampuan helm pintas Kulia Air One ini. Selain kemampuan-kemampuan yang tergolong luar biasa tersebut, helm ini tetaplah helm yang didesain untuk keamanan pengguna. Tidak perlu takut dengan ketahanannya karena helm cerdas ini sudah kokoh dan kuat. Ketahanannya ini sudah dibuktikan dengan adanya sertifikasi keamanan DOT-ECE. Memiliki kaca anti kabut, anti glare, dan anti baret. Tersedia dalam ukuran S hingga SSL. Bagian bantalan bisa dilepas dan diganti. Skuli Air dibuat dengan rancangan polikarbonat aerodinamis yang berbobot ringan. Selain itu, pengendara tidak perlu takut dengan waktu nyala helm ini. Skuli Air One telah dilengkapi dengan baterai yang akan membuat helm menyala hingga 9 jam lamanya. Waduh, lebih lama dari charger HP nih. Secara keseluruhan, helm pintar ini sangat menarik. Sayangnya nih ya, helm ini masih belum tersedia di pasaran termasuk di Indonesia. Helm ini masih dalam tahap pengembangan. Namun, dalam prosesnya pun, Skuli Air One harus mengumpulkan dana produksi lewat situs crowdfunding Indiegogo. Perlu diingat, ketika dipasarkan helm ini tidak akan dibanderol dengan harga murah loh. Helm ini rencananya akan dijual seharga 1.399 US dollar atau sekitar 16 sampai 17 juta rupiah. Wow, lumayan menguras kocek ini guys. Ngomongin soal teknologi AR yang semakin berkembang belakangan ini, sudah pasti ya mengenal kacamata pintar. Kacamata pintar ini akan saya bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Yo, tetap tongkrongin Gaptek, update terus guys.